Ya untuk kita pulang dalam keadaan selamat, masih bernyawa lah. Yeah. Itu aja. Seterusnya saya nggak bisa cerita. Dan itu juga dibawa yang I Can Get No Satisfaction juga dibawa ke album ya? Karena dendam. Oh. Dendam, karena dendam dan jahil. Anak-anak, ini kesenangan Bung Karno. Kita ambil deh hati beliau. Oh. Ini iramanya Linso. Menariknya lagi, sempat main di Iran ya? Iya. Yeah. Sebelum Iran revolusi Islam. Sebelum kita ke Eropa, kita main di Monte Carlo Nightclub. Apa kabaret. Monte Carlo kabaret yang open air gitu. Nah, terus kami diundang waktu pelantikan penobatan Syah Reza Pahlavi. Putra Mahkota, masih kecil waktu itu. Nah, terus main di TV, kita main di kerajaan dan ajudannya minta supaya nyanyi Krakatoa. Kesukaannya anaknya Syahir. Kenapa kok ya bubar gitu? Ketika melihat animo yang sangat luar biasa dari penggemar di tahun 72. Kita tuh diem-dieman loh. Halo, balik lagi bareng gue, Sindu Alpito, di program pengarsipan musik Sinduscoop. Telah lebih dari 3 tahun, Sinduscoop fokus mendokumentasikan perjalanan para legenda musik Indonesia. Dan kali ini, saya merasa sangat-sangat terhormat bisa bertemu dengan grup legendaris, grup perempuan, grup band perempuan pertama di Indonesia. Mereka adalah Dara Puspita. Halo Dara Puspita. Ya, halo. Halo Tante halo. Titi Hamza, Tante Liz, Tante Titi AR, Tante Susi. Terima kasih kepada Synchronous Festival dan The Majors yang telah membuat interview ini kejadian nih. Udah lama banget saya idam-idamkan bisa ketemu dengan tante-tante semua dan akhirnya kejadian juga. Tuhan yang menentukan waktunya. Amin. Terima kasih. Oke, gimana kondisinya, tante-tante sehat semua? Ya, sehat. Ini Tante Titi, ada sedikit cedera ya, bisa diceritain kenapa ini, Tante? Ini bukan sedikit, sebelumnya ini, karena saya sering angkat panci. Nah ini saya lagi urut pijet, tiba-tiba ditekuk. Aduh, terus? Akhirnya waktu di foto dia ada 1 cm lebih tulang yang terpisah. Oke. Nah ini sudah 2 minggu, mudah-mudahan tanggal 8 saya bisa mainkan bass. Meskipun nyeri, tapi untungnya ada yang mau nge-backup saya dari Fleur. Ya semoga lekas pulih. Ini bukan alasan, tapi ini fakta. Ya, semoga lekas pulih. Terima kasih. Itu saya harapkan. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, kita mulai aja ngobrol-ngobrolnya, jangan di skip karena ini bakal banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang mengungkap fakta Dara Puspita setelah terakhir kali manggung tahun 72. Jadi ini pas banget tahun ini 50 tahun Dara Puspita tidak tampil ya, tidak konser. Nah, kayak langsung aja kita ngobrol-ngobrol. Ini tante-tante, apa sih yang membuat tante-tante akhirnya memutuskan untuk reuni? Mungkin aku satu-satu ya, dari Tante Susi dulu deh. Apa nih yang akhirnya mau nih Tante Susi? Oke deh, aku mau nih balik untuk manggung gitu. Ya, karena ada permintaan dari Synchronous Festival. Dan saya juga merasa untuk tampil ya. Pertama kali kita reuni setelah 50 tahun tidak bersama-sama, berempat ya. Jadi ini kita juga berusaha agar untuk Dara Puspita ini boleh sukses ya, tanggal 8 nanti ini. Nah kalau ibu, tante, ini agak canggung nih, ketemu legend, Tante Titi AR, apa yang akhirnya membuat gak menolak tawaran reuni kali ini nih? Ya, tawaran dari ini, Titi Amsa. Oke. Okay. Sebetulnya 2 tahun yang lalu ya nggak terus tidak jadi gara-gara corona ya. Terus kapan bulan apa itu kamu nelpon dia bilang 2 tahun lalu. Enggak, tahun ini juga dia nelpon.
kesehatannya. Terus mau nggak main gitu? Oh ya, 2-3 bulan lalu. Wah, lebih. Maret. Iya, mau nggak main di Jakarta, di mana itu, di Expo gitu. Terus saya hubungin Susi, dia mau nggak. Terus mereka mau. Terus. Terus? Iya, terus. Kalau dari Tante Lee sendiri? Ya, saya juga senang mendapat tawaran ini karena kita bisa berkumpul kembali. Okay. Ada alasan khusus nggak Tante Lee yang akhirnya? Ini buat teman-teman yang belum tahu kalau Tante Titi dan Tante Lee ini tinggal di Belanda. Iya. Ya. Sejak kalau Tante Lee sejak tahun 72, sedangkan Tante Titi Air sejak tahun 80. Iya. 80 berapa Tante? 80. 80 persis. Ya. Jadi jauh-jauh dari Eropa ke sini, tentu motivasinya nggak cuma sekedar berkumpul bersama ya, tapi ada yang lebih dari itulah, apa membangkitkan memori kembali atau seperti apa Tante Lee nih kira-kira yang akhirnya oh aku dari jauh datang deh gitu. Ya apa ya, ya berkumpul gitu. Minta ya kita, saya senang untuk berkumpul berempat lagi. Oke. Ya. Nah terakhir nih, gimana Tante Titi Hamzah nih yang akhirnya oke, iya nih reuni ya. Kembali saya bukan mengulang ya, bahwa kami ini keberhasilan kami pada era kami dahulu. Saya utarakan berkali-kali ibarat pohon pisang yang tidak pernah berbuah dua kali kecuali tunas-tunasnya. Tapi dengan beberapa kali permintaan kapan Darapusita reuni, kapan Darapusita reuni. Sementara saya dulu mengundurkan diri dari Darapusita, tidak ingin main band lagi gitu loh. Okay. Tapi akhirnya setelah 3 kali ya dari Synchronize minta, saya belum jawab. Alasan saya bilang ya 10M biar ditolak. Ditanya lagi nyabut rumput. Nah, tiba-tiba Pak David telepon langsung, Tante Titi mau gak? Oke, because I always follow my heart. Kalau Allah berkenan pasti diberikan jalan. Saya bilang yes. Okay. Dan I called Mbak Titi Air. Okay. Dan 10M benar gak tuh Tante? Enggak. Enggak lah ya. Masa muka saya mata duitan saya masa belanja kok. Kan, karena ini selejen itu untuk turun gunung kan. Itu sesuatunya harus yang menarik gitu kan. Iya karena belum timingnya mungkin ya. Semuanya saya percaya. Semua itu Allah yang mengatur. Okay. Dan ini sebuah tanggung jawab moral ya. Buat saya melihat beberapa band wanita Indonesia, tapi selalu publik menyatakan kenapa sih nggak ada yang kayak Darapusita, kenapa sih? Nah itu saya merasa tertantang tanggung jawab ini untuk memberikan tongkat estafet kepada musisi wanita Indonesia khususnya. Oke. Nah kembali ke era 60-an awal gitu ya, ketika tante-tante semua tertarik untuk ngeband, tertarik untuk bermusik. Tentu era itu kan gak lazim gitu, perempuan ngeband lagunya juga rock and roll gitu ya, musiknya rock gitu, apalagi dari bisa dibilang dari komunitas Jawa gitu ya, orang Jawa yang biasanya perempuan harus terlihat mungkin anggun atau ya idealnya seperti itulah gitu, tapi akhirnya ngeband kenceng gitu. Nah ini aku pengen tahu nih dari Tante Titi Hamzah dulu deh, dulu tuh motivasinya apa sih gitu pengen ngeband rock? Bukan kita tidak menentukan kita menyanyikan rock, semua genre kita lakukan. Okay. Artinya bukan kita memberontak sebagai wanita, kita tetap wanita, tapi kita boleh bermusik. Kenapa enggak? Apakah harus menentukan perempuan atau laki-laki? Dan karena saya merasakan saya ikuti kata hati saya. Dan saya memilih masuk ke dunia musik bukan karena ada apanya, tapi apa adanya menurut jiwa saya. Oke. Itu. Kalau Tante Liz, gimana tuh dulu? Terutama mungkin di keluarga ya, karena bersama dengan Tante Titi Air. Gimana kalian waktu muda gitu, tante-tante memutuskan untuk, yuk ini kan adik kakak gitu ya, kita ngeband yuk gitu, gimana tuh? Aduh. Iya, dia dulu ya yang band.
Nirma Puspita, okay. Pertamanya saya masih sekolah, dia juga, tapi saya masih aktif di sekolah. Okay. Terus, waktu tahun 64 ikut Irama Puspita, 14 anak ya, itu musiknya. Personilnya 14. Personil, sorry. Ya. Nah itu, waktu itu kenapa nggak kebayang membawakan musik yang sweet gitu? Kenapa pengennya yang band gitu? Waktu itu lagi musim ini musik laten tuh ya. Ya kita membawakan itu musik Latin Amerika zaman dulu festival tuh. And kemudian kita sudah mulai apa The Beatles mulai terkenal, Rolling Stone and Zocus Cus Plus. Exactly. Dan sudah mulai Everly ide. Brothers. Ya, dan saya ada ide ini. Oh, saya nggak main lagi 14. Yang saya tambahkan bahwa Mbak Titi Air ini adalah pendiri. Pendiri ya. Dalam Puspita. Nah itu lebih banyak lagi itu gimana waktu itu gagasan tentang Titi. Iya dan iya sampai Darna. Ya jadi itu. Pikiran saya kita main berempat sekarang. Saya cari pemain empat orang. Dan memang sudah terpikirkan akan membawakan musik rock gitu? Enggak. Empat orang itu siapa aja coba sebutin? Ya dulu. Waktu itu Susi, saya, ini dan Ani. Ani Kus. Almarhum. Almarhum udah main. Ani Kus. Itu. Ya. Tapi juga karena kita main ya sampai Kus Plus ya. Iya. Kus Plus datang ke Surabaya, kita juga main sama mereka. Kita nyumbang. Terus kita diundang di hotel. Terus mereka kasih nasihat, kalau kalian pengen terkenal jangan di Surabaya, harus ke Jakarta gitu. Kemudian kalau Tante Susi sendiri waktu itu gimana motivasinya untuk bermain musik? Motivasi untuk bermain musik dari awal sebenarnya saya tidak ada terpikir ya kalau saya bisa main musik gitu. Karena dorongan dari Titi AR, waktu itu kami hanya kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, terus Titi yang main gitar di rumahnya. Sering kan kita kumpul-kumpul. Tapi setelah kira-kira sebulan, dua bulan saya berkenalan dengan Titi AR ini, ternyata ada keinginan untuk membentuk grup ya, grup band. Dan setelah itu memang terkumpul sekitar 13 atau 14 orang. Dan di situ baru saya belajar main drum. Sedangkan saya tidak ada... Itu usia berapa Tante kalau boleh tahu? 13 tahun. 13 tahun. Itu. Jadi ya, ketika 60. Mau ngeband baru belajar ya, gitu ya? Oh. Ada yang menganjurkan coba itu. Susi coba main drum. Jadi saya juga nggak terpikir ya. Sedangkan saya nggak ada sama sekali ya untuk main drum atau belajar main sebelumnya kursus, nggak pernah. Tapi karena keinginan saya, kemauan yang keras, sehingga saya bisa juga. Yang ngajarin siapa? Masih ingat? Pada waktu itu ada juga beberapa pelatih ya, dari band-band senior waktu itu di Surabaya. Tapi ya dengan sendirinya jalan gitu. Otodidak gitu ya. Naluri ya, tapi memang dari basic keluarga memang ada seniman. Nggak ada semua, nggak ada. Okay. Hanya kemauan aja. Nah kalau tante-tante ini tuh saling kenalnya di mana sih dulu? Dari... Saya sendiri nggak tahu. saya tanya dia. Ya, mana? Kenalnya di mana kalau tante Titi? Surabaya. Surabaya maksudnya di teman di sekolah kah atau enggak, mungkin di? Enggak. Yang saya ingat. Mami dekat dengan ibu saya. Oh, ya. Itu. Kemudian Mbak Titi suka ngeliat saya main ukulele. Oh, gitu. Bude-bude Dek Titi pinter, lucu. Titi saya masih kecil. Huh? Saya nyanyi dong. Soleram. Cung-cung-cung-cung. Titi mau. Enggak mau. Terus datang lagi liburan dong. Bude Dek Titi pareng masuk band Dara Puspita. Takono bocai.
mau, mau nggak? Karena saya lagi ya mudi, mau rambutnya panjang ya. Iya harus dipotong mau, langsung. Mau terus dipotong, potong. Saya bilang nggak boleh kalau rambut aduh, panjang. Tapi cuma dibon untuk satu bulan karena memang capek. Satu bulan menggantikan Mbak Liz AR yang sedang ujian SMEA waktu itu kan. Jadi saya langsung awalnya saya main band sama Yupi Hitam kan. Genrenya tuh blues and jazz. Yes. Saya lead gitaris. Terus jadi aku main opo, bass. Ya gak iso susah sampai di Jakarta. Fuad Hasan almarhum drummernya The Pros dan Mas Yoko Soyo ngajarin saya. Loh, terus aku juga nyanyi. Oh iya sudah, siapa takut. Kalau Tante Titi Hamzah sendiri belajar musik dari mana tuh dulu? Dulu otodidak, pertama diajarin supir bis sekolah. Ukulele itu terus saya pegang kemana-mana dia suka datang. Titik pintar ya Bu Titik. Ternyata saya itu inspiratornya Mbak Titi AR. Tapi curang. Sebulan sudah saya mau pulang, nggak boleh. Loh kok bassnya di saya terus. Mbak Titi rhythm, Mbak Ani Kusuma almarhum rhythm. Akhirnya Mbak Ani mengundurkan diri. Ya posisinya beda. Terus Mas Kusubro saudara juga bilang nggak boleh, tidak bisa nggak boleh balik ke Jakarta ke Surabaya lagi. Terus almarhum Om Bing Selamat, Titi jangan pulang ke Surabaya ya. Bang Udalim Kampai juga menyatakan yang sama, gitu. Ya oke, okay. Ternyata band apa? Sekolah itu mengganggu band. Terus kemudian akhirnya setelah Ibu Liz selesai dari ujian kembali lagi, iya, tapi dengan posisi yang berbeda ya, iya, dengan iya. Akhirnya bermain rhythm gitar. Mm-hmm. Oke, nah kalau ini kan Tante Titi dan Tante Liz main musik berdua nih di keluarga nih. Iya. Nah itu dulu kecilnya yang ngajarin siapa? Belajar sendiri. Iya, bapak saya juga saya kira pemain keroncong. Ya keroncong. Oh. Enggak, kalau saya bilang mungkin terkagum-kagum itu diam saya. Jadi tetap ya ini Titi Hamzah, Tante Titi Hamzah ya, inspirasi utamanya ya. Iya bapak punya gitar, terus bapak pergi ke kantor dikunci. Oh gitu. Iya. Kenapa terus, takut tapi, dimainin anaknya? Iya, terus adik saya tuh pinter buka kunci, buka terus lemari. Diambil. Jadi bandel ya dari kecil. Itu yang ngajarin kunci siapa tapi dulu? Adik saya yang buka. Bukan kunci ya. Gitar, kunci main gitar. Ya nggak tahu. Kok lupa ya, mungkin ada tetangga tuh apa lu. Tapi saya suka karena sama Toto, adik saya tuh. Sama dia sama Salke enggak, sama Toto. Enggak. Kita nyanyi berdua lagu-lagu kos loh zaman dulu. Mana kata eh. Terus ya itu kita suka nyanyi-nyanyi, mungkin bapak dengar kok ini anak dua kok nyanyi-nyanyi. Iya bakat. Nah, kalau zaman sekarang kan tentu referensi musik kan pasti anak-anak sekarang internet. Iya, nah, iya. Kalau iya. Era zaman itu, iya. Aku nggak kebayang tuh tante-tante. Iya. Itu lewat apa? Apa beli kaset iya, sendiri kaset. Atau masih zaman piringan hitam atau kaset. Suplainya dari mana sih referensi musik para personil dari Puspita era itu? Ya, saya dulu suka tetangga pintar main gitar, saya kerja dia minta belajar. Lagu-lagu gitu. Apa? The Beatles ya, atau apa aja? Ya, Krippennya apa nada-nada itu. Oh. Enggak lewat radio atau apa? Enggak, dulunya gitu. Terus tahu-tahu ada siapa Mas Cuk ya? Mm-hmm. Pemain gitar yang pinter, dia ngajarin saya itu. Okay. Solo apa itu Latin American. So. Oke. Okay. Kalau Tante Titi Hamzah, referensi musiknya waktu era itu dari mana tuh? Saya sebenarnya di rumah saya lebih banyak ibu saya memutar lagu-lagu ballad, jazz. Kemudian Ella Fitzgerald, terus Billie Holiday, kemudian ada blues, dan saya juga penyanyi di gereja, solois di gereja Katolik. Dulu saya pernah belajar seriusa sama
Ibu Lim dari Surabaya, terus saya ikut dengan Pak Tinukerdek, ya macam-macam. Oke. Referensinya dari macam-macam, kalau enak, oke. Jadi nggak yang secara khusus mencari kaset-kaset dari luar negeri atau dari piringan hitam dari luar negeri untuk sebagai referensi gitu ya, tapi secara organik aja ya gitu ya, bisa dibilang. Ya, boleh dibilang kayaknya mengalir begitu aja ya. Iya. Saya kalau sementara kalau saya dengerin lagu dari ini, kok begini? Saya improvisasi sendiri, saya rubah. Oke. Tadi sempat bertemu dengan Kus Plus gitu nih ya. Iya, Kus Bersaudara waktu itu ya, sebelum Kus Plus ya. Ini dari hasil riset mengatakan kalau tahun 64 Dara Puspita ketemu Kus di Hotel Simpang. Iya. Dan itu menjadi salah satu milestone-nya lah gitu. Tonggak akhirnya Dara Puspita tadi diberi wejangan gitu ya untuk ke Jakarta. Iya. Masih bisa diceritakan nggak nih tante, bagaimana sih situasinya waktu itu para perempuan muda bermain musik menemui idola mereka Kus Plus yang waktu itu sebagai salah satu band terbesar juga di Indonesia. Ayo, gimana masih ingat ya? Ya masih ingat. Saya belum kenal sama Kus. Belum kenal sama Susi. Okay. Saya tahu mereka ini berdua terus Mbak Titi itu memuja saya. Gimana? Sebetulnya Bapak gak setuju kalau kita mau pergi ke Jakarta atau keluar dari rumah. Tapi ibu saya yang kasih, ibu yang mendorong. Oh. Kita gak punya uang, gak punya alat-alat. Ibu menjual perhiasan, belikan gitar gitu. Untuk modal Jakarta. Terus pergi ke Jakarta. Untuk beli tiket, ya. Ya, untuk beli tiket dari uang ibu. Bapak nggak tahu. Diem-diem? Iya. Pamitnya kemana? Pamitnya kita bohongin tante kita suruh tulis surat. Skenario-nya ya. Nah, sementara saya dengar waktu itu Susi sendiri papanya yang keras. Papanya. Diizinkan. Tapi ini lari lewat kuburan. Naik kereta api, dia lewat kuburan. Papanya nungguin di depan. Ada makam kan di Surabaya. Dan gerbong kereta api itu biasanya sampai di belakangnya di situ. Di makam apa kalau boleh tahu? Tembok. Tembok. Jalan tembok. Makam itu. Tante Susi tunggu di situ. Iya, lewat situ masuk dari belakang. Tapi kita bawa tiketnya. Jalan tembok. Nomor Rai Gede. Soalnya papanya enggak setuju, tunggu pergi di depan. Oh, izinnya apa dong waktu itu? Izin untuk ke Jakarta. Enggak boleh, enggak boleh. Terus pada akhirnya gimana? Pada akhirnya begitu kereta mau berangkat, loncat. Baru saya naik dari belakang gerbong itu. Menuju ini tempatnya mereka ini. Kita udah masuk. Saya masuk lihat depan, terus papanya tunggu sudah. Mana Susi? Terus? Nggak tahu. Itu nggak cara ya. Terus akhirnya gimana kan setelah sampai Jakarta, nggak pulang-pulang lagi gimana? Bilangnya apa? Tulis surat? Lama-lama tulis surat. Iya, tapi di Jakarta juga kita belum tahu di mana naik kereta juga deh, kita mana ini tidur di mana ini. Saya sendiri janjinya cuma sebulan. Akhirnya keterusan ya. Istilahnya bodo nekat lah. Nekat kita. Bonek. Iya. Nah, setelah ke Jakarta itu sendiri akhirnya kalau yang saya dengar di tempatnya Kus Plus 4 ya. Untuk latihan. Kita di budinya Mbak Titi Mbak Lis. Tempat tinggal ya di mana-mana. Di tempat ya di mana-mana itu tapi yang kita ada rasa aman begitu. Iya, maksudnya dipindah-pindah toh. Iya. Iya, pindah kos. Dan pada era itu tante-tante menyadari juga bahwa memang belum ada band perempuan lainnya ya. Enggak mikir gitu. Enggak. Saya rasa saya mewakili bagaimana perasaan mereka ya. Saya belum ada di Dara Puspita. Mereka enggak kepikiran ke situ. Mereka
kepikiran sukses. Iya, pikirannya nak harus tercapai gitu. Oke, bisa dibayangkan teman-teman motivasi yang begitu besar. Dan itu ada, bukan ada apanya, tapi apa adanya. Betul. Gokil juga, masa kita aku pengen kenal Beatles ya. Kaget. Ini saya. Yang nekat ya. Kalau sudah ada yang lain-lainnya ini sudah pengen Ya. Kita bertiga ini Januari semuanya. Oh gitu. Saya Januari. Tanggalnya berapa aja? Saya 16, Mbak Titi 19. 30. Susi 5 Juli. Oke. Okay. Pak nekat pokoknya. Jadi secara karakter Kondo mirip nekat. Gitu ya mungkin. Iya, ya? Iya. Enggak. Mirip-mirip. Saya beda. Tapi waktu itu berbekal keinginan kuat untuk memang ketemu The Beatles gitu, memang motivasi terbesarnya pengen sukses. Iya, gitu. Iya. Mm-hmm. Ya karena mungkin mau dendam ya. Dendam Beatles. Waktu itu kita dilarang nyanyi lagu Beatles. Oke. Okay. Pada era itu ya. Kita pengen ngadu ke Beatles. Waktu itu mendengarkan lagu Beatles. Kamu tahu nggak, Nek? Kita dilarang loh nyanyi lagu Beatles. Jadi konteksnya pada era Orde Lama ya, ketika itu pemerintah cukup represif soal pembawaan karya-karya ngekok ya. Iya, dulu ya. Kalau dengerin The Beatles berarti gimana? Diem-diem waktu itu? Apa maksudnya? Mendengarkan lagu-lagu The Beatles, ya, diem-diem. Kan karena pasti di radio nggak diputer dong? Enggak. Ya, terus lewat apa? Plat, kita punya plat ya, piringan hitam ya. Nah, bagaimana cerita momen ketika mengubah nama dari Irama Puspita ke menjadi Dara Puspita? Gimana? Ya, soalnya kan kita ada tawaran untuk main di Istora Senayan. Bersama siapa itu? Iwan Parmato, promotor. Oh iya, promotornya saya sempat kenal. Iya. Tapi pada waktu dirubah namanya Dara Puspita, saya dengar dari Mbak Titi, Irama Puspita apaan susah, Irama Puspita. Udah, Dara Puspita aja. Dara Puspita aja gitu. Itu salah dari promotor? Iya. Iya. Okay. Langsung. Itu yang saya dengar loh. Iya, memang gitu. Dan gak ada penolakan atau kayak, oh ya cocok tuh gitu. Iya, loh, cocok. Mbak Titi, Mbak Lis, Susi gak terbersit bahwa dengan Dara Puspita nanti ada anak yang lebih kecil lagi masuk gitu main. Gak ada itu. Tapi seingat saya awal kita main di Istora itu malam Lili Suryani. Oh, awal-awal kita main. Iya, waktu itu Lili Suryani itu. Lili Suryani nggak hadir di acara malam Lilisnya. Oke. Okay. Kita kebetulan hanya seperti pemain apa? Band pendamping ya. Iya, pelengkap penderita gitu. Rencana kan cuma main 2 lagu. Tapi kita juga banyak yang ini beritahu kita, awas kalau main di Istora kalau nggak sukses kamu pasti nggak akan bisa. Untung ya Titi Amsa datang. Terus masih sama Ani. Begitu kita tampil memang udah agak ini ya takut-takut gitu, wah gimana ini, karena Lilisnya kan di besar-besarkan Lilis bintang banget gitu ya. Jadi kita langsung begitu naik ke panggung ya terobati, terasa lega gitu, sambutannya kan ya, baik juga mereka ya. Mereka kaget ada band perempuan. Oke. Okay. Ya. Gitu. Itu umur berapa itu? Apa? Umurnya di Jakarta tuh. Saya umur 19. 19? Ya, 20-an. Ya, 18, 19, 20. Tante, ini kemudian akhirnya menyusul. Belum. Saya menyusulnya April tahun 65. Waktu pertama saya ngelihat mereka dulu di Bandung. Ya. Oh malah di Bandung lihat? Iya. Nonton. Enggak ikut tur. Tadi Johan. Iya. Dari Nanti kita. Sister. Saya ngelihat gini. Oh gitu. Padahal itu ini hari terakhirnya Mbak Lis untuk sebelum pulang ke Surabaya. Oh lagunya gitu. Oh lagunya kita terus yang meminang atau nembung
Tante Titi Hamzah siapa? Nih. Itu gimana momennya Tante? Ibu ngasih advice, itu loh anaknya Budi. Okay. Ya ada, ke rumahnya berarti ke rumah terus Budi. Terus dia dateng, rambutnya panjang sebelum, lo rambut panjang gak boleh ikut. Besok datang sudah pendek. Langsung foto pendek. Enggak, karena saya juga lagi jenuh ya. Rambut panjang susah, ini mesti dibantu. Terus mau dipotong sayang. Mami, rambut panjang nanti dibikin cemara ya Mami. Ya. Masih ingat gak dulu kalimatnya yang dalam meminang? Saya masih ingat. Saya masih ingat. Gimana? Bude, Dik Titik, pareng dipun ngajak. Main band satu bulan gantiin list mau ujian ya kui pucai takon mau nggak mau. Tapi sebelumnya udah main bareng nggak? Belum, nggak pernah. Belum pernah bersaing. Saya band bocah, dia band 14. Oh, selisihnya berapa sih tante kalau boleh tahu? Enggak jauh lah. Dia tahun 49. Beda-beda sedikit. Beda 5 tahun kan. Okay. Ya. Tapi kan saya kecil, gitar saya gede. Oh, oke. Okay. Terus kemudian langsung materi-materinya dikasih tauin ya gitu. Enggak dikasih tahu. Langsung. Langsung saya sahabat. Oke. Okay. Nah, dari perjalanan Darah Puspa sendiri, salah satu yang paling bersejarah adalah konser di Kemayoran tahun 65. Malam tahun baru. Di airport. Airport. Masih inget gak tuh momennya? Karena itu yang akhirnya membuat Darah Puspita namanya melambung. Tahu. Saya inget. Huh? Waktu itu kita ditawarin makan steak. Okay. Gimana tuh? Makan steak. Enggak tahu, aku inget kok. Inget steaknya tempe ya. Ya enggak steak. Kan diteraktir. Mbak Titi kelolotan. Kalau dulu makan steak. Kelolotan. Oke. Diedit kan nanti. Enggak apa-apa. Ini kan cerita yang iya, soal tadi. Yang sesungguhnya. Pura-pura ke apa aja. Jadi itu memang pada saat itu main dengan Janel Kombo. Oh. Janel Kombo ya. Enggak iling. Yang rutin tuh Janel Kombo, khusus saudara di Selina ya. Iya, di Selina ya. Mereka curang setelah jam 12 pulang semua, kita main sampai jam 5 pagi. Oh, iya, seperti itu. Malam tahun baru. Iya, ingat aku. Oh, saya enggak ingat. Gimana tuh Tante Susi bisa menceritakan kembali, dan itu momen sebenarnya kan main berdua ya bandnya. Cuman menjelang malam tahun baru mungkin pulang ya ke keluarga masing-masing, pamitnya ini sebentar ya, nanti kita kembali. Tunggu, kita main terus. Nggak kembali. Dari jam 1 sampai. Dan kita belum punya alat kan? Belum. Ya, habis itu kita tahu diri. Saya ingat kita ngelapin, dia ngelapin drumsnya, ngelapin gitarnya. Ini, habis itu dia, kita dikasih duit. Duit sama Mas Kus bersaudara atau sama band yang main gitu. Ya udah senang naik bemo. Dari Pulau Raya ke Kemayoran. Bemo. Benar. Iya. Itu ini sebagai bemo itu sebagai kendaraan bandnya waktu itu apa? Enggak, kita enggak punya. Belum punya. Masih nyewa kalau main. Nyewa. Bukan nyewa, yang nyewa duit sopo. Dipinjemin tapi ya harus dibersihin ya. Iya. Akhirnya sakit hati, begitu ada duit kita beli yang Tesco. Nah, Tesco. Ini ngomongin alat, saya sempat interview Asido, Om Asido Panjaitan. Mm-hmm. Itu juga cerita, katanya amplinya dapat dari Darah Puspita. Iya. Marshall ya. Jadi ampli Panbers-nya, Panbers. Yang untuk latihan Panbers itu beli dari Masih ada nggak itu? Aku nggak tahu sih. Bas saya pun, saya nggak itu. Bas saya Baldwin, ditukerin sama almarhum Hans dengan gitar 12 senar. Oh. Nah itu saya berikan kepada, hadiahkan kepada Yan Antono. Karena saya nggak mau main musik lagi gitu loh. Itu berarti setelah keluar dari Darah Puspita. Oke. Ini agak melenceng sedikit. Emang kenapa sih sampai enggak mau main musik lagi itu, Tante? Saya pengen jadi komposer, tahu.
Kan musik juga tapi. Iya, tapi saya pengen punya kayak klinik musik, terus ada regenerasi talent scouting. Saya bekerja seolah-olah saya seorang ahli filsafat yang konsep cita-cita saya kalau bikin opera gitu. Okay. Gak mau main musik lagi. Oh, sayang banget. Alat-alatnya bagus-bagus ya. Enggak, dijual. Okay. Ada yang ditukerin. Nah kalau yang sampai ke tangan Panbers itu gimana ceritanya? Masih nggak tahu, nggak tahu. Ini mesti tahu. Saya udah ke Holland. Oh. Nggak mesti tahu. Aku nggak tahu lagi. Lupa kok. Waktu itu gimana? Nggak tahu. Baru. Okay. Tapi memang dibeli Pak. Iya memang. Tahu-tahu nggak ada aja. Iya. Menghilang. Kalau punya Susi? Iya, drum-drumnya Tante Susi kan juga drum-drum bagus. Kalau saya masih ingat ya, karena waktu terakhir kita pernah show itu ada anak-anak muda dari Makassar. Mm-hmm. Dia juga pemusik ya. Oke. Okay. Terus mereka ini ngotot terus. Ayo Tante, Kak, panggil Kak atau Tante gitu. Kak, ini tolong ini daripada nggak dipakai lagi ya. Kita aja yang ini ya, yang apa beli Mali. Oper gitu loh. Terus pikir-pikir, ah gimana ya, masa mau dibeli. Saya sebenarnya mau simpan sendiri ya, waktu itu. Tapi mereka ngotot terus, ngotot. Akhirnya ya dibeli sama anak-anak band ini. Oh. Dari Makassar. Kamu cerita dibeli aja, kamu ngomongnya. Memang sebenarnya proses perjalanan. Ada prosesnya. Saya senang ganggu. Tante Susi itu terus gak pemarah. Dan saya penyabar. Memang gak ada rencana kan mau jual. Cuman mereka kan terus maksa gitu. Jadi akhirnya ya pikir-pikir daripada mau digotong-gotong kemana ini alat. Akhirnya kita... Karena yang saya tahu ketika Daerah Puspita di Eropa gitu ya, terutama di Eropa daratan, itu belanja alat musiknya gila-gilaan ya. Tahu nggak waktu kita belanja itu di Jerman? Ada band, bukan Jerman, di London. Di London. Ada band Marmalade. Mereka itu kan disponsorin. Mereka ngeliat ngelirik, pengen tahu. Nah, saya dengan gaya saya, Rickenbacker. Bassnya saya mainkan mereka ngeliatnya ini anak kecil sampai kita bayar cash mereka kaget mereka, hah? Gila ternyata Darbusta lebih kaya daripada ya, bisa dibayangkan lebih dari 200 show ya ketika di Jerman. 250 bisa... lebih dikit 250 berapa gitu. Sekarang di belum ada yang mau pulang nih. Seperti itu gitu ya, main di Eropa sampai 200 show lebih gitu. Oh, iya. Band Indonesia dan perempuan semua nih, luar biasa sekali. Nah, bicara Daerah Puspita, ingat bukan main musik aja loh. Kita jahit kostum sendiri-sendiri. Masak sendiri. Iya. Jadi semua di sana ya mau nggak mau dikerjain sendiri ya, kan juga kerjaan wanita sampai di belakang panggung pun kita rice cooker kita. Jadi di sana tapi masih makan nasinya, carinya di mana tuh? Sering makan nasi. Loh, kalau di dalam hotel. Di hotel. Okay. Kita suka belanja ke Amsterdam dulu. Oh, gitu. Di Belanda sih nggak ada susah, semua bisa. Tapi kalau yang pas di Eropa Timur kan seperti apa tuh? Ya itu Jerman, nggak ada. Tapi ada restoran Cina. Yang saya sempat dengar spaghetti jadi mie godok juga ya kalau sama Daerah Puspita waktu di sana ya. Jadi wah saya. Yang di jago masak mie itu ya masih. Salah satu dia Subronto Laras yang dulu selalu nemenin kita. Oke. Okay. Om toh, ya. Oh iya Mas Yonto. Iya Yonto. Jadi mungkin konteksnya buat teman-teman, Om Subronto Laras itu pengusaha ya yang sempat dulu belum. Oh iya, belum ya, sekolah. Sempat menemani Daerah Puspita pada awal perjalanan ke Eropa ya. Sebelum akhirnya digantikan ya dengan almarhum. Oh iya, Pak Yanto. Iya, gitu. Bukan Mas Yonto, konteksnya adalah Subronto Laras adalah kayak yang melindungi kami. Ada Mas Subronto Laras, ada Mas Hi. Mas Hi itu Hidayat MS. Oke. Okay. Yang menteri apa itu, kemudian Mas Prasetyo, ada putranya Pak
Iwan Pirngadi. Itu jadi bodyguard kita, tapi bukan bisa dibayangin nggak teman-teman ini perempuan-perempuan gitu ya, kalian itu muda, ya perempuan-perempuan yang awal banyak ya, banyak, nggak ada yang ganggu, yang berhasil mengganggu nggak ada, malah kita yang ganggu. Oke, nah bicara Dara Puspita tentu tidak lepas dari peristiwa penggerebekan ketika bersama Kus Bersaudara tampil di, tadi kalau Ibu Titi, Hamzah di Bendungan Hilir ya. Kamu tuh panggilnya Ibu, Tante, Om. Jadi ada juga ya. Apa aja, ya. Saya tahu kalau kamu tuh grogi. Okay. Grogi dong, di depan legenda. Gimana, momen peristiwa itu sebenarnya apa sih yang terjadi dan bagaimana situasinya? Mungkin dari Tante Titi. Kamu ingat, Ti? Gak tahu. Ingat, tapi takut mau cerita. Saya taunya kok taunya cerita yang sebenarnya kemudian, bahwa tadinya memang berdengung ya bahwa Kus Bersaudara akan ke Bangkok dengan Om Yok, dengan Om Oyo Kusno Aye. Iya, Kolonel Kusno Aye. Kemudian ya kita nggak ngiri, nggak apa, tapi tiba-tiba kita kok dipinjemin alat sama Om Kusno latihan. Udah baik banget ya orang ini. Terus beliau ulang tahun. Rumah beliau di Bendungan Hilir. Jadi Petamburan. Itu sama gak Bendungan Hilir sama Jadi Petamburan? Memang dekat sih. Yeah. Oke, Jadi Petamburan. Yang datang tuh orang-orang asing dari kedutaan-kedutaan. Yang main itu band. Ada bandnya Ahmad Albar. Terus Kus Bersaudara, Dara Puspita. Pada saat Kus Bersaudara main, itulah pemuda rakyat yang menamakan dirinya pemuda rakyat menggerebek. Kus Bersaudara langsung diangkut ke dan ditahan. Dara Puspita juga diselamatkan, dimaki-maki gimana. Terus ya sudah, kita diharuskan lapor dalam sebulan kejaksaan, Kejaksaan dari pagi jam 7 naik bemo dari Pulau Raya sampai jam 1 jam 2 dengan hanya dikasih air putih aja selama sebulan. Persis tanggal 1 Oktober kami berangkat ke Bangkok. Nah, nama kita panggilnya Om Oyo, tiba-tiba dari orang Garuda nanti kalau ditanya orang panggilnya Om Anda ya, diganti Anda. Terus nanti ini apa sih? Kok kenapa diganti? Om sudahlah, pokoknya gimana? You know what I mean? Oke. Dan Om Oyo tuh punya klub gede Monte Carlo. Di situ banyak datang orang-orang GI dari Amerika yang nonton kita dan sukses. Gitu. Tiba-tiba kita pulang sekarang. Om kita masih kerasan. Enggak, kita pulang sekarang. Nah. Tiba-tiba, ya untuk kita pulang dalam keadaan selamat, masih bernyawa lah, yeah. Itu aja. Seterusnya, saya nggak bisa cerita. Kalau dari tante-tante yang lain, mungkin ada perspektif dalam peristiwa itu, momen peristiwa itu, apa yang diingat? Yang diingat ya, kita ke kejaksaan, ya ditanya-tanya macam-macam. Interogasi ya? Iya, ditanya. Nyanyi lagu Beatles ya? Enggak, Pak. Rolling Stone ya. Terus? Ya enggak apa-apa, jadi enggak usah ditahan. Oh, dan sempat ini ya, disuruh main juga katanya di sana. Di Komdak Metro. Komdak Metro. Komdak ya. Besok Dara Puspita. Oh iya. Band Barata memberikan contoh lagu-lagu yang dilarang dan yang tidak dilarang. Oke, terus sampai di sana keluarga polisi. Wah, penuh itu sudah hall-nya. Nyanyi kan yang enggak dilarang. Bandung Selatan di waktu. Kok enggak yang nepuk tangan ya? Oh iya kan kita lagi dalam tahanan ini. Terus yang dilarang. Udah selesai tepuk tangan. Terus ini lagu Beatles, bukan Pak The Shadows, In the Mood. Oke.
terus nyanyikan lagi lagu It's Been a Hard Day's Night. Ini lagu ini Beatles. Pak, iya lagu Beatles. Oke. Terus Ronnie said, I can't get no satisfaction. Terus ini lagu Beatles, bukan Pak Rolling Stone. Oh ya, oke, boleh. Terus nyanyi Mr. Moonlight. Tepuk tangan. Aduh. Ini lagu Beatles, bukan Pak orang Liverpool. Oh ya, boleh. Pinter kan? Jadi dan itu juga dibawa yang I Can Get No Satisfaction juga dibawa ke album ya? Karena dendam. Oh. Dendam, karena dendam dan jahil. Karena kejahilan kita. Bayangin. Kita benar, di intro. Sebelumnya gini, masalah gini. Lagu Mari-Mari itu sebelumnya awalnya kita ditawarin Om Rahman A lagu beliau Surabaya. Karena harus nyanyiin ini, diputerin. Ah, gak mau. Anak-anak, ini kesenangan Bung Karno. Kita ambil deh hati beliau. Ini iramanya Linso. Biar kita selamat. Gak mau ah, cemberut. Makanya kita, apa, ngamur aja nyanyi ya. Surabaya, terus habis itu, dendam kan. Lalu nyanyi, mari-mari. Intronya apa? Teng 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 teng. Satu-satu dong, enak aja. Jadi itu sebenarnya ada unsur meledek ya. Meledek. Itu meledek ya. kita ikuti kata hati. Jadi tante-tante yang lain gimana? Kok nyarinya gede banget gitu waktu itu? Nggak apa-apa, saya nyanyi kok. Gimana mungkin ada pandangan lain membawakan intro dari The Rolling Stone di album gitu, itu keputusannya gimana? Yang takut itu Om Rahman, aduh gimana ya? Iya. Terus teng 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 dia pakai konga, dud dud deng da 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 da, dud dud deng da. Oh di tambahin, marilah kemari. Aduh anak-anak. Terus abis itu datang Tan segera mapun pakai celana segini, Om Tan. Om Dek Tamimi, produser kita. Ini anak-anak ini buat apa rekaman? Ini gue pesan 2.500 kopi aja. Enggak laku lah, saya kesel. Main lagu Pantai Pattaya. Dong, 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 dong. Kan live. Tahu-taunya tercetak 40.000. Wow. Sama toko es krim Chan Yang aja jual itu. Sampai semasif itu ya? Iya, sangat. Itu kaset atau piring hitam? Plat, plat piringan itu yang hitam. Harganya waktu itu termahal sampai 125. Rupiah ya? Rupiah. Oke. Buat gambaran itu mungkin kalau sekarang kayak... Itu ini 3 kali lipat harganya. 3 kali lipat dari harga-harga yang lain ya? Dari harga plat-plat yang lain. Yang umumnya lain ya? Pokoknya habis-habis. Langsung habis ya. Oke. Nah, ketika berangkat ke Bangkok, tahun 1965, 1 Oktober, tapi udah dengar ada peristiwa enggak tahu apa. Dalam pesawatnya pagi ya kalau saya. Pagi jam 5. Subuh kita udah menuju ke airport. Dan di sana baru tahu kalau ternyata gak ada. Enggak tahu. Ditanya. Enggak dikasih tahu. Tapi di jalan udah rame. Ya, kita kira, tapi kita enggak tahu apa. Hari angkatan perang. Baret baret merah yang dari merah istana. Sama hijau ya. Enggak tahu. Di panser-panser orang atau apa gitu. Buru-buru kita latihan ya. Mungkin Om Kusno apa Om Oyo. Om Oyo itu dia mengalihkan kita latihan. Iya, dia alihin untuk latihan. Iya, kalau enggak jangan anak-anak ini ntar enggak pulang lagi. Itu berapa bulan di 3 bulan. 3 bulan. Dan ketika pulang baru tahu ternyata situasi di Jakarta, di Indonesia iya, sudah iya. Seperti kemudian, itu ya. Setelah itu, loh kok kita nggak dipinjemin lagi alat-alatnya sama Om Oyo. Om Oyo ngilang, nggak tahu kemana. Okay. Jadi kita ganti Om Anda. Okay. Nah waktu pulang itu saya ingat kalau buru-buru kok ada duk, apa ini. Saya baru dengar tahu bahwa itu mobil kita itu anti peluru. Oh, jadi ketika mendarat di Jakarta, terus kemudian dijemput dengan mobil anti peluru itu? Bukan, waktu berangkat di Bangkok.
menuju airport. Menuju airport? Itu Uyok ngebut. Yang antara Iwan. Bukan, waktu dari Bangkok ke airport Bangkok. Pulang dari Indonesia. Cuk-cuk. Itu apa sih? Kejarannya. Itu. Itu. Mencekam ya, karena kita nggak tahu ya. Tanda-tanda kan waktu ke Eropa, itu kan Eropa juga lagi celebrate setelah Perang Dunia, setelah euforianya adalah flower generation gitu. Nah, ini gimana nih, orang dari Indonesia, perempuan-perempuan muda, pas yang wave-nya di, wave budayanya di, culture-nya di Eropa lagi flower generation, ini pertanyaannya agak nakal sedikit nih. Ikut kena ini nggak sih budaya seks, drugs, rock and roll? Karena tanyain aja masing-masing di club gitu, terus kemudian era itu semua orang banyak pakai drugs gitu, apalagi di musik. Nah gimana tuh tante-tante waktu itu pengalamannya di sana? Kita nggak tahu. Kita berpikir mau ikut-ikutan ya. Tapi memang di sana seperti itu, ada, itu tahun 60-an itu. Ada, tapi kita kan tipis-tipis ya. Iya, itu kayaknya kok bau ya mereka gitu. Kita tuh kita menjauh terus. Yura Hari itu Krishna, Krishna Nanda, dari hari. Nah, terus main di Belgia. Tahu-tahu sama Yurai Hip. Yurai Hip. Ya. Yurai Hip tuh dia ngeliatin kita. Eh, kalian dari mana? Indonesia. Indonesia. Terus apa yang kalian pakai itunya? Substance-nya. Tinggal di mana? Di London. Okay. Terus British agency. Yes. Ya, mereka datang dari our country, dia bilang gitu. Terus kita ditawarin rokok gelinting-gelinting. Do you want some? No, thank you. Do you want some? No, thank you. Do you want ice cream? Yes, please. You need ice cream. Jadi itu untuk menggambarkan bagaimana ya, tapi kepolosan juga gitu ya. Mungkin. Sumpah kita nggak tahu itu flower generation. Nggak tahu apa-apa yang gitu. Narkoba, yang minuman keras, nggak pernah kita. Boro-boro ke disco nggak pernah, nonton aja boleh dibilang setahun sekali. Meskipun sering main di klub ya. Selesai main ya udah pulang. Pulang. Klubnya bukan klub kecil-kecil, gede-gede. Lumayan, gede-gede. Dan yang saya tahu juga sering main juga di US Army, jadi main menghibur tentara-tentara Amerika yang masih berbasis di Eropa Terus di Eropa. Terus waktu ada Valentine's Day gitu, supir kita kan orang Jerman, Jerman apa sudah? Ya Jerman. Ya Jerman. Itu kenapa kok apa anak-anak muda semuanya pada di jalanan pacaran? Ini Valentine's Day. Oh ya begitu. Oh, dan itu mengerikan. Bukan kita munafik, tapi mengerikan. Mudah-mudahan nggak masuk ke Indonesia. Sampai risi sendiri melihatnya gitu ya? Risi. Sangat risi. Kita pernah kok main di Paris, lampu gelap, begitu, biar mereka lagi geluntung. Aduh, mbak, gimana mbak? Jadi itu menggambarkan ada negara budaya juga ya, dalam seneng kita ketika di Eropa. Ya tapi udah gitu ya, kayak masuk kiri keluar kanan. Ini main musik aja gitu, main musik penyelamat gitu. Ya. Itu musik tuh penyelamat kita loh. Nah, menariknya lagi, sempat main di Iran ya? Iya. Sebelum Iran revolusi Islam. Sebelum kita ke Eropa, kita main di Monte Carlo Night Club. Apa kabaret, Monte Carlo kabaret yang open air gitu. Nah terus kami diundang waktu pelantikan penobatan Syah Reza Pahlevi, putra mahkota, masih kecil waktu itu. Nah terus main di TV, kita main di kerajaan dan ajudannya minta supaya nyanyi Kakatua. Karena kita siangnya main burung kakak tua kan di TV TV mereka, Mbak Titi sempat kesetrum kakak tua. Jadi di luar situ kita lihat orang-orang pulang tuh ada yang gini, kakak tua. Ini bohong. Ya itu jalan.
Iya, pokoknya burung kakak itu terkenal. Iya, terkenal. Iya. Tapi memang menyanyikan itu. Menyanyikan itu jenggung. Iya. Kesukaannya anaknya Syahira. Walaupun mungkin bahasanya nggak tahu ya artinya ya, apa. Anaknya Syahira yang suka masih kecil. Iya. Suka lagu itu. Kakak Toa. Siapa sih mbak sing yang laki-laki kalau ketemu kita kakak Toa? Ada tuh orang Arab. Mpo nggak tahu. Yang di Monte Carlo. Gak tahu, lupa. Lupa sudah, suka ngatur-ngatur. Tahun 68 bulan Juli kita berangkat. Juli, Agustus, September. Itu kita di Iran. Iran. Masih bagus sekali. Setlistnya apa ya kalau main di luar negeri awal-awal itu? Maksudnya lagu-lagu tetap berbahasa Indonesia? Atau ya macam-macam. Macam-macam, campur. Campur. Mucha Keram, kita nyanyiin lagu Mucha Keram cuma sepotong. Dan sering dapat request juga mungkin yang teman-teman dari Puspita waktu itu, oh ini lagu apa nih gitu. Enggak, mereka enggak pernah request karena okay. Yang kita berikan mereka terima dengan senang hati. Oke. Nah, dari Puspita juga menjadi semacam tamu spesialnya dari sirkus di Luxembourg gitu. Iya, iya, iya. Itu benar-benar majar-majar sirkus Makiva ya. Luxembourg ya, namanya. Nah, ini yang aku pengen tahu waktu itu gimana sih ceritanya dan yang saya dengar juga sampai ke kasarannya kota-kota kabupaten di Eropa Timur gitu yang benar-benar bikin tenda di sana gitu ya. Nah, itu ada pengalaman lucu enggak di ketika tampil di negara yang antah berantah gitu tempatnya? Ya, kami diberikan tempat di kayak karavan. Kami nangis mau pulang. Kamu di Indonesia nggak ada kayak begini, kata Mr. William Booth. Itu kita, promotor kita. Udah, kamu di sini aja. Setengah ngancam. Ya kalau kita ada duit ya, kadang-kadang kita tidur di hotel. Dan di situ kalau selalu toiletnya basah itu pasti dari Indonesia. Karena kita bawa air. Air sama itu. Okay. Kita masak sendiri. Mungkin ada Tante Susi pengalaman ketika di ya, tampil di pengalamannya ya, ada suka dukanya ya di sirkus. Apa? Tuh kita main selama 6 bulan di sana. Setiap hari. 6 bulan atau 3 bulan? 6 bulan. 6. Satu hari 3 kali show. Panas pagi, siang, pagi, malam. Oh, pagi itu ada show? Ada show juga. Maksud tiga sih? Kali. Atau check sound paginya enggak? Enggak, tiga kali ada. Enggak ada, kita enggak mengenal check sound. Langsung hajar ya? Ceng. Oke, dan itu penontonnya gimana kan? Banyak penontonnya. Lagu-lagunya bahasanya berbeda. Terus... Ya, tapi gila, lagu kalau kita sudah nyanyikan, come back. Baby come back, rusak semuanya. Semua pemain sirkus itu protes. Yang nonton anak muda-muda. Anak muda. Biasanya orang tua sama anak kecil kan. Setelah itu sirkus. Mereka pulang setelah kita main. Dan banyak gak fans-fans laki-laki yang pada naksir terus nungguin di... Menurut Anda masa gak logik kalau kita perempuan cantik-cantik? Makanya kan, itu ya. Menghadapi gimana tuh? Menghadapi ya, kita gak tahu apa. Cuek aja gitu ya? Iya, kalau ganteng ya. Cuman sering di panggung itu, bunga-bunga itu dari penggemar. Oh. Lempar-lempar, lupa aku ya. Gak iling. Terus ada boneka-boneka, ya. Terus dilempar. Ada di Jerman, di Bremen dikasih wine-wine, boro-boro wine yang dapat anak-anak Indonesia semua di situ. Kita enggak. Bir biasanya. Dikasih-kasih bir kalau kita main. Oh, kita di Jerman. Main. Cuman kita enggak pernah minum. Okay. Ya. Kita memilih susu kok. Itu pas musim dingin tantangan juga ya. Tinggal di Bayangin sampai apa. Nah, di karavan tuh musim panas ke autumn. Iya, jadi enggak. Jadi enggak. Sampai kompor kita bawa di panggung. Gak terasa panasnya. Oh ya, saking dinginnya. Dinginnya itu. Ya, benar-benar. Ini untuk menggambarkan ya, bagaimana perjuangan daerah Puspita itu bukan hanya terkesan tur enak-enak gitu ya. Tapi perjuangan juga. Orang Jawa bilang rekosonya juga ya. Kita kurang 1 menit aja, itu bisa dikenakan sanksi loh. Kita benar-benar, saya, disiplin, ya? Saya sangat. Saya pribadi merasakan keuntungannya itu besar di situ untuk disiplin. Dari situ bahwa
semua itu lewat proses. Kita tidak dimanjakan, kita benar-benar sendiri, mandiri. Dan ketika di Eropa itu masih menjalin hubungan dengan penggemar yang di Indonesia nggak? Karena kan pasti sibuk banget kan? Masih sempat ya korespondensi lewat surat mungkin atau... Mana mungkin sama orang tua ini kan akan mahal di ongkos kalau terlokal. Paling surat. Iya banyak surat-surat yang balesin. Banyak yang balesin ya. Mas Handi itu. Yang balesin. Jadi manajemen lah ya. Iya. Gak ada manajemen. Mas Handi kita. Teknisi. Terangkap semuanya ya. Gak tahu dia ceritanya apa balesinnya. Itu 68, 69. Sampai 71 akhir. Akhir ya, berarti tiga setengah tahun. Iya, bulan Juli berangkatnya. Dan yang dari hasil riset saya juga mengatakan kalau sempat dibuatkan kartu pos di Hongaria saking populernya. Mana buktinya mana? Nah itu makanya aku pengen... ya saya pernah dengar, tapi itu benar nggak itu? Atau mungkin fanmade mungkin dari penggemar yang foto kemudian disebar atau makanya apa? Saya pikir ya, kita nggak peduli mau dikasih piala, nggak dikasih piala, ya udahlah. Orang kita seneng kok bahwa kita enjoy. Bisa bayangin, sekolah nggak terlalu tinggi, kita bisa tur sana mengenal orang, say hello, menyapa, atau berjabat tangan. Kita kalau di jalan dilihat, dibikin anak kembar di foto. Iya, kira-kirain. Karena potongan rambutnya sama. Iya, sama. Itu, tapi memang popularitas Daerah Puspita di Hongaria waktu itu besar ya? Iya, waktu yang berikutnya itu. Di Eropa lain, mana Tante yang kira-kira paling pecah nih gitu? Ya. Pasti ingat? Hampir di semua tempat ya? Hampir di semua tempat. Di winter aja, di winter. Kita pakai baju nggak pakai overcoat, pakai sendal yang kulit itu. Oh, mereka tuh bawa matahari dari negaranya. Oke. Nah, yang saya dengar juga ketika di Eropa itu Daerah Puspita tuh benar-benar getol mempertahankan musik rock sebagai identitasnya. Jadi ketika mungkin ada request dari produser untuk ayo dong kalian kompromilah sama marketnya, lagu-lagu sweet gitu. Tapi kalian tetap bersikeras, kita pokoknya main musik rock. Itu apa benar? Itu nggak ada. Nggak ada. Justru banyak yang itu ke lagu hitam. Oh, soul. Lagu-lagu soul. Iya, iya. Oke. Saya berapa nomor dari Rita Franklin dan Tina Turner yang saya nyanyikan. Banyak. James Brown. James Brown juga kamu nyanyi. Justru yang rock yang telak-telak rock kita nggak mainkan. Okay. Cuma mereka yang gila sendiri, kita nggak gila sih. Menyesuaikan juga dengan di sana ya. Dari top di sana, top 40 biasanya kita lihat apa yang terjadilah gitu. Oke. Okay. Nah, salah satu pengalaman yang menarik dari era itu, Daerah Puspita mendapat kesempatan rekaman di CBS ya. CBS. UPC under CBS di Portland Place nomor 35. Oke, dan tadi Tante Titi sempat cerita kalau itu juga dipakai rekaman oleh Beatles juga. Beatles gitu. Dan engineer-nya lali aku. Tadi siapa sih yang saya sebutkan? Collins itu. Bukan. Siapa namanya? Colin Johnson kan Colin salah Johnson. Satu manajer Beatles. Edith Trufant dan lupa kan. Operatornya itu. Operator yang sama dengan dia session operator. Oke. Okay. Nah, bisa cerita enggak waktu itu gimana tuh? Dari Surabaya ngerintis tadi ceritanya naik kereta aja colongan, ngumpet-ngumpet sampai akhirnya rekaman tadi juga Tante Titi cerita gitu, disamperin ke rumahnya, ditempung untuk sebulan kemudian akhirnya bisa rekaman di studio yang sama seperti Beatles. Ya seneng karena kita punya 4 manajer, Little King and Partners. Nah itu dua itu yang inti, satu road manager, satu lagi food and beverage manager. Jadi 4 orang. Terus producer ada Eddie Trufant. Terus operatornya, engineer-nya John Pantry. Dan Colin Johnson bergabung dengan Eddie Trufant.
Jadi untuk mengembangkan, kalau di sana industrinya memang berjejaring gitu ya, udah sangat, udah ada ekosistemnya ya. Ekosistemnya sudah ada. Oke. Dan waktu rekaman emang di sini nggak ada. Era itu aku nggak bayangin sih, di Indonesia pasti tentu berbeda gitu. Oke. Nah di CBS sendiri waktu itu gimana? Momennya tuh masuk studio langsung hajar semua ya, lagu. Iya seneng. Bukan. Ya. Saya ingat saya nyanyi, saya juga takut kan. Dan you are always welcome to my house. Suaranya kayak Robin ya, pada saat yang betar. Grogi ya. Suaranya kayak Robin Chip gitu. Pada saya you, then I say you are always welcome to my house. Just a sign from you and ya kayak Robin Chip ya. Mungkin ada yang menarik ketika rekaman di sana, masih ingat ada momen lucu atau wah ini canggih banget nih studio, gimana ada? Enggak, saya lihat kalau Anda tanya ke Mbak Titi nggak mau jawab. Kita berempat sepakat bahwa John Petri, engineer-nya itu ganteng. Itu lagu-lagu yang direkam karya sendiri semua? Bukan. Enggak, dari mereka. Okay. Dari publisher. Tapi di Belanda kan kita juga rekaman. Oh. Lagu Surabaya di bahasa Inggris. Sama Kabajero, ngarang-ngarang sendiri. Oh, sempat ini ya? Sempat baca, di Belanda. Di bahasa kan ke bahasa Belanda ya? Inggris. 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 Bahasa Inggris. Okay. Terus kemudian Surabaya. Jadi berarti kalau bisa diceritakan sedikit, rekamannya di mana yang sempat Hilversum, sampai rilis? Ya. Di Hilversum. Hilversum, terus di Den Haag, DK. Iya. Okay. Abis di London baru ya tadi. Terus London. No. London duluan. London duluan. Terus kita ke Belanda, kembali ke sana sudah ditunggu single kedua. Kita baru badadadam, badadadadam, badadadadam. Terus kita gak nerusin, diisi sama penyanyi lain. Iya. Diambil dong lagunya. Iya. Jadi diisi. Oke. Berarti nama Tiki Teki Susian Lis, kalau Anda dengar itu bukan suara saya. Suara saya lebih bagus daripada yang nyanyi. Itu orang sana berarti yang ngisi. Ya, iya, hair-nya. Hair itu ada hair namanya ya, yang nyanyi Aquarius semuanya. Kan banyak penyanyi yang dia pakai nama siapa gitu. Ya kita mau dibikin begitu yang botan lah. Dan yang ada community-nya. Dan berubahnya nama dari Tante Titi dan jadi Tiki Taki itu ya. Itu setelah ke Inggris ya? Ke Inggris kita launch gitu, ya welcome party kan. Oke. Okay. Terus ini namanya siapa? Titi AR, Titi AR, Liz AR, Susi, and Titi Hamzah. No, we'll call you Chiki. Jadi saya dipanggil Chiki, tapi John Pantry, editor Fred, toko jazz yang di sana, enggak kita kasih nama Tiki Teki Susi and Liz. Oh, lebih catchy buat mereka gitu ya, dari segi nama gitu. Ya kita ngikut kurang di area mawon. Oke, tahun 70 ketika Dara Puspita berada di Inggris, sempat bertemu dengan rombongan Thomas Cup. Rudi Hartono. Oh iya. Nah itu gimana cerita yang menarik juga ya. Ada persimpangan. Ada Rudi Hartono, ada Mulyadi, kemudian menyambut mereka. Dan Puspita main apa cuma ada diundang ke Betang. Diundang. Oke. Main. Menang ya waktu itu ya. Thomas menang. Iya. Rudi Hartono masih muda lucu gitu. Sempat dia nonton kita waktu di Indonesia, terus ketemu lagi di sana. Terus aduh, senyumnya kan manis. Semuanya kita foto bareng. Terus dia ngomong, "Duh ganteng ya harus dihatono." Lo ngukini lo re. Iki tak jalan nih tembok gitu. Waduh langsung plak pingsan lah ya. Jadi personalnya ketika ngomong berubah jadi ya. Tunggu kini lu re. Ini ada lagi. Orang Surabaya kan juga Rudi Hartono. Oh oke. Okay. Dan memang waktu itu euforianya pasti seru banget ya. Seru sekali. Setelah menang Thomas gitu, terus orang Indonesia di kedutaan tadi. Ada yang bisa diceritakan mungkin dari momen itu?
Nggak inget aku. Sudah lupa kayaknya. Hanya bikin foto itu ini. Cuma foto-foto. Nggak sempat main-main badminton kecil. Nggak. Saya takut akan berubah. Nanti jadi detail lagi. Yeah. Seorang pemain ganda putri atau tunggal putri. Oke. Nah, yang orang banyak pengen tahu, kan Dara Puspita 3,5 tahun berkarir di Eropa, dilulukan di sana juga, lah kok malah pulang gitu loh. Nah ini yang perlu kejelasan langsung nih dari tante-tante nih, gimana kok udah merintis karir jauh-jauh gitu, sukses di sana, kok memutuskan pulang kampung? Nah dari Tante Susi dulu. Kebetulan kita sudah habis kontrak ya. Dan kebetulan ya kangen jo MB kita tinggal di Belanda sebelum kita pulang ke Indonesia. Jadi buat kami juga sudah terlalu lama di Eropa ya, kangen orang tua, saudara-saudara kita. Jadi kita merasa sudah cukup ya di Eropa untuk harus pulang ke Indonesia. Kalau Titi akhir? Ya sama aja. Kangen saudara-saudara, ibu, bapak. Tapi waktu itu sempat ada pikiran nggak kalau kita pulang untuk kembali lagi, misalkan kayak setelah kangen-kangenan nih balik lagi yuk ke Eropa, sempat ada obrolan seperti itu atau kayak udahlah kita berkarir aja di Indonesia gitu? Saya sih ada. Saya sendiri. Titi Hamzah nggak ada. Nggak ingat. Lah, kalau Tante Titi Hamzah, maksudnya memang pengennya sebenarnya di sana? Atau? Nggak, saya jenuh banget gitu loh. Artinya, makanya saya baru tahu beberapa bulan ini, ternyata bikin band cewek itu susah. Beberapa musisi band wanita bilang, aduh Tante, saya nggak mau lagi bikin band wanita. Susah Tante. Oh iya, saya telepon sama Mbak Titi, kan ingat gak yang Mbak, mungkin kalau kita dulu bukan karena kita bawa nama Indonesia, kita udah bubar dari dulu ya. Nah itu kejenuhan itu sudah pengen pulang aja, kangen banget pulang. Meskipun akhirnya melepaskan mimpi untuk seperti The Beatles gitu. Iya. Nah itu secara gak langsung waktu saya memang tanggal 11 September tahun 71 itu saya sudah bilang Mbak Titi, mungkin Mbak Titi lupa kita bikin yayasan, tapi Mbak Titi mungkin salah tanggap ya, salah terima, dipikir saya mau bubar ya, memang bubar. Nah baru di situ saya ya bubar, tapi saya berharap ada yayasan Dara Puspita jadi regenerasi gitu, tapi itu adalah mimpi saya, itu tidak terwujud. Sementara keinginan saya untuk menjadi sebuah komposer itu semakin menggebu-gebu. Jadi tidak memainkan, hanya memainkan komposisi musisi lain gitu loh. Dan kepulangan ke Indonesia pun dilanjutkan dengan tour sebenarnya. Iya, iya. Begitu saja lepas dari musik kan? Enggak, kita masih bertanggung jawab. Okay. Bertanggung jawab untuk sebuah kontrak promotor. Bahwa kita menyelesaikan beberapa show, kemudian bubar. Di Indonesia. Masih ingat waktu itu ke kota mana aja? Di antara aja? Benjeng, Juwono. Makassar, ya. Manado. Di Jawa. Manado juga. Di Jawa seluruh kota-kota. Dan Jogja, kan tanggapannya sampai yang Indonesia Timur pun tetap besar ya antusiasnya ya. Sampai Manado tadi. Iya. Manado, Makassar. Manado itu Palembang. Gila banget. Gila banget. Pernah kita tahun 66. Kontraknya itu cuma 4 malam, itu jadi 14 malam. Di Medan juga begitu, iya. Sampai 2 minggu berturut-turut. Luar biasa. Dan yang mengadakan itu Bukit Barisan, ya Angkatan Darat, rata-rata. Makanya kita aman. Oke, dijagain ya. Dijagain. Nah ini jawaban-jawaban dari tante-tante ini kan meneruskan ke pertanyaan, kenapa kok ya bubar gitu. Ketika melihat animo yang sangat luar biasa dari penggemar di tahun 72, Makassar sebagai kota terakhir dengan begitu besarnya masa penggemar, kok ya satu-satu. Oke, dari Tante Susi dulu. Kalau buat saya itu
show terakhir di Makassar itu ya sangat ini ya, untuk dikenang ya. Dan saya juga merasa saya tidak akan berhenti main musik walaupun Dharma Puspita bubar ya. Dan kebetulan tahun 73 saya setelah menikah tinggal di Sumatera itu Pertamina ya. Dumai ya. Dumai. Dan di situ saya juga bertemu teman-teman dari ya berbagai macam ini ya, ada orang Ambon, Manado, pokoknya orang Jawa itu ketemu. Saya keinginan saya memang tetap setelah saya tidak main musik itu bahkan ketemu teman-teman. Lalu 5 tahun itu saya tetap bermain musik. Nah, Tante Susi sendiri di perusahaan termasuk yang tidak setuju Dharma Puspita bubar berarti dengan gelora bermusiknya yang begitu tinggi. Ya, kalau untuk bubar itu pemikiran masing-masing ya, pemain. Iya. Jadi itu hak ya, iya, masing-masing. Tante Susi waktu itu berpikir untuk... Jadi saya itu kalau setelah mendengar bubar, karena saya juga tahu tidak saya mau solo karier. Nah, itu gak apa-apa, itu kan masing-masing keinginan ya, pribadi masing-masing. Tapi saya waktu itu memang gak ingin sampai putus main musik gitu. Tetap dari Sumatera saya pindah ke Kalimantan di Bontang, LNG, 17 tahun. Itu tetap main musik lagi. Terus. Jadi bisa baik di... musik di perusahaan, teman-teman. Saya juga main musik di gereja ya. Bantu untuk musik gereja. Jadi bisa dikatakan bahwa jiwa bermusik seorang yeah, Susi Nandar itu tidak pernah padam yeah, selepas dari Dharma Puspita yeah, sekalipun ya. Okay. Kemudian kalau Tante Titi Aer sebagai seorang founder yang akhirnya band ini menghadapi kenyataan band ini bubar gitu. Hmm. Itu waktu itu gimana melihat pecahan itu? Kalau saya sih, saya nggak akan berhenti main musik. Saya masih terus dan buktinya saya masih terus main sama Min Plus. Dharma Puspita Min Plus ya. Iya, setelah itu Yudit Manopo dan iya, dan iya, lagu-lagu Titi Hamzah. Iya. Itu, iya, iya memang benar ya. Terus bubar, terus ada anak-anak Australia datang ke Jakarta. Oh, oke. Okay. 4 perempuan. The Angels ya nama bandnya? Bukan. Daughters of Zeus ya. Oh, okay. Terus saya diminta, kebetulan ada yang datang, itu ada band Australia pengen cari gitaris gitu. Terus saya coba gitu. Terus saya main sama dia juga di Jakarta. Setelah itu dia ketemu promotor kita juga yang dulu, Willem, Mr. Boots. Terus kita pergi lagi ke Eropa. Sempat melanjutkan dengan... Iya, iya. Oh, iya. Tante Titi Aer, berapa lama waktu itu sama Benny? Wah, ada 3 tahunan ada. Dan akhirnya oh, iya, stop iya, lagi? Ke Afrika di Eropa, sekala, ke Afrika. Oh ya? Iya. Tante Titi main apa di? Iya, solo gitar. Main gitar? Iya. Dan semua cari personil lainnya orang Australia? Piano ya, piano, drum, bass, satunya gitar juga. Melahirkan beberapa album Tante? Dengan... Di sana nggak bikin itu, cuma main di ya di tempat kayak kita-kita ini. Di... Dan akhirnya stop juga band itu? Kontraknya habis setelah 3 tahun apa gitu ya. Iya. Terus dia tinggal di Belanda, dia bilang tinggal aja sini, jangan pulang. Oh. Itu terus saya suka nyambangin dia juga, dia nyambangin saya gitu. Kita di ada di Jerman. Oh, sempat tinggal base-nya waktu itu di Jerman atau muter-muter? Iya, iya, iya. Switzerland, Prancis, Spanyol. Oke. Okay. Nah, sebagai seorang founder sendiri ketika tahun 72 Tante Titi Hamzah punya visi lain lah gitu. Iya, iya, iya. Ada upaya untuk mempertahankan gak keutuhan band ini? Sampai akhirnya mungkin dengan cara membuat Min Plus ya. Tapi maksudnya iya, Dharma Puspita yang original gitu. Iya. Sempat gak ada upaya-upaya untuk udahlah di sini dulu atau apa? Iya, tapi saya kira sudah tidak mungkin dia pergi ke Belanda. Oke. Okay. Dia nikah, dia nikah, dia nikah.
saya pikir ah saya pergi aja. Sempat sedih juga sempat ya. Down sempat karena itu kan. Oh iya iya. Bagaimanapun tadi Tante Titi Air mengatakan impiannya bertemu dengan The Beatles segala macam. Iya iya iya. Setelah 3,5 tahun. Iya. Udah mengalami buahnya. Iya iya. Gimana sempat mengalami frustasi mungkin? Iya atau? Sebetulnya saya waktu itu waktu dia sudah ini nikah terus saya main sama anak Australia terus kebetulan diajak lagi keluar. Sebetulnya saya kayaknya nggak mau tinggal di sini. Oh trauma? Iya saya benar-benar ya, sedih. Soalnya perasaan itu nggak dirasakan oleh Tante Titi Air saja, mungkin Susi, Mbak Lis dan saya juga merasakan itu, perpisahan itu. Tapi saya berpikir kalau kita sudah tidak lagi sesuai hanya karena satu tanggung jawab selama di Eropa, sementara kita wanita, sementara saya ada visi lain, kalau dipaksakan diteruskan nanti akhirnya nggak akan baik. Jadi harapan saya biarlah nama Darah Suci itu tergantung di atas dengan indah gitu loh. Jadi memory, jadi cikal bakal untuk memberikan spirit kepada yang lain. Dan kata jahilnya adalah kalau dua orang sedang mencintai kemudian satu pergi kan sakit banget itu. Emang enak gua tinggalin gitu. Enggak, tapi saya tetap cinta musik dan saya mencintai. Bagi saya memori kami berproses itu banyak mengajarkan saya tentang kedisiplinan. Tapi saya sama sekali tidak berniat untuk kita putus silaturahmi. Cuma saya merasa terbebani kalau ada orang tanya kapan Darah Pusat reuni. Maka saya jawab pohon pisang tidak akan berbuah dua kali. Saya bilang gitu. Meskipun keinginan itu ada, tapi saya pendam. Karena kalau ada reuni, pasti akan ada reuni selanjutnya. Sementara saya sudah punya tanggung jawab yang lain di dalam rumah. Gitu. Dalam keluarga saya. Oke. Kalau Tante Lis sendiri, bagaimana itu melihat perpecahan di Darah Puspita di tahun 72? Karena Tante kan juga akhirnya memutuskan untuk menikah ya, pada tahun yang sama ya? Iya. Waktu itu apakah memang ada upaya untuk ngeband sambil berkeluarga atau memang ya udahlah memang ini harus berhenti nih dalam iya, cerita. Ada pikiran begitu ya. Harus berhenti dan menikah. Buat rumah tangga ya. Anak, rumah iya. Tangga. Masih bermusik setelah itu? Nggak, hanya ikut di gereja, ikut kur, nyanyi. Okay. Iya. Jadi nggak profesional seperti iya. Yang lain ya? Nah waktu itu kan ini yang menarik juga sih tadi udah disebut sama Tante Titi Hamzah. Darah Puspita lanjut dengan Min Plus. Iya. Tapi lagu-lagunya pakai lagu-lagu Hamzah ini kan unik gitu. Maksudnya iya. Ada perpecahan di Darah Puspita. Iya. Tapi toh iya. Ya, itu secara filosofi, bukan filosofi. Cinta tidak harus selalu bersatu. Rindu tidak harus selalu bertemu. Tidak ada saya di Darah Puspita Min Plus. Ada tapi ada lagunya. Iya, ya, jadi tetap aja. Mengalir aja. Mengambil lagu-lagu Tante Titi Hamzah untuk dibawakan di yang saya enggak lupa. Saya kalau enggak salah saya main ke rumah dia tuh. Minta lagu tuh kita mau rekam. Oke. Okay. Ya, artinya bagaimanapun juga gitu. Sudah saya anggap kakak sendiri. Kenapa enggak gitu loh. Ini loh Mbak, sambil saya menunjukkan ini loh Mbak. Selama kejenuhan itu terjadi selama di Eropa, saya menulis lagu-lagu ini yang saya belum pernah. Saya mau ngomong ke Mbak Titi terus terang, Mbak Titi saya mau pengen jadi komposer. Rupanya Mbak Titi masih belum menyetujui sependapat. Jadi saya diam-diam sampai bikin lagu Apa Arti Hidup Ini. Itu pertama yang saya tahun 69 saya ciptakan. Sudah jenuh sekali main musik. Jadi punya bank lagu sendiri ya Tante Titi Hamzah ketika di Eropa sambil ya, diam-diam. Sampai dapat berapa lagu itu 3,5 tahun di sana Tante? Hasilnya, hasil duitnya aja gak ingat gimana berapa lagu. Oke, nah saya gak bermaksud mengorek
luka lama gitu. Ini bukan luka. Iya. Ini proses. Nah, momentum ketika berempat rapat dan oke, kita tutup perjalanan ini tuh terjadi di mana? Itu tidak ada kata-kata itu. Tidak ada. Mau percaya atau enggak? Kita tuh diem-dieman loh. Selama beberapa bulan ya, tapi the show must go on. Oh, ketemunya di atas panggung aja gitu. Iya. Tapi gini, coba situ yang ini, oh, ini judes sekali. Judes ini. Kamu biasa ngerasa paling muda ya, paling kecil. Nah, dia merasa saya lebih tua, bisa enggak bercanda. Boleh lo diklarifikasi tante kalau ada yang enggak sesuai. Kalau enggak ada yang sesuai enggak, tapi bercanda. Cuma di diam saja, kuak. Terus? Nah, terus ya saya tetap tidak ingin menghapus memory, tidak saya harus tetap berterima kasih bahwa Tuhan yang mempertemukan kita. Ya. Saya tidak berjasa, tidak merasa berjasa untuk Dara Puspita. Dan Mbak Titi pun saya rasakan tidak harus merasa berjasa mengangkat saya ke band. Biar orang lain yang mengatakan itu. Kita satu sama lain tetap silaturahmi. Lebih baik malah setelah kita bercerai daripada bersatu. Okay. Persatuan itu indah. Perceraian itu pun indah apabila tetap dimaknai rasa persahabatan yang tidak boleh retak. Mungkin kalau dari tante-tante lain ada pandangan yang berbeda? Hebat ya saya ngomongnya. Cocok. Maju. Poeng. Maju caleg. Ngomongnya udah hebat. Jadi politikus. Loh, Anda bukan orang pertama yang ngomong itu. Oh gitu. Berarti mungkin ada jalan itu. Ada perspektif lain mungkin dari Tante Susi, Tante Titi, Tante Liz? Ya, hampir sama semua. Gimana Tante? Enggak ada. Emang? Enggak, maksud saya ya kita sudah sebetulnya lama berpisah, tapi toh. Masih tetap. Dia telepon saya, mau enggak ini bikin film, ayo. Nah, oke, kumpul lagi gitu. Ini siapa yang kerja cuma gue yang di sini? Iya. Susi Nandir aja ngangkat telepon di Jawa Timur, jarang. Oh, Buji. Nah, tapi gimana tante-tante ini melihat bahwa Dara Puspita setelah lebih dari 5 dekade tetap dirayakan, karya-karyanya dirayakan, karena kita juga harus menyadari juga gak semua musisi punya anugerah seperti itu. Subhanallah, subhanallah. Sesuatu yang murni itu akan tetap dikenang. Kami adalah orang-orang analog yang tetap menghargai juga adanya generasi digital. Kalau tante-tante gimana sekarang melihat itu? Anak-anak muda merayakan kembali Dara Puspita, bahkan kalau kita lihat di internet gitu banyak banget jadi forum yang menarik gitu, foto-foto waktu di negara ini, negara ini dibahas, diulas, gimana melihat legasinya sampai hari ini tetap menyala gitu apinya? Ya heran. Iya benar iya. Ya, terharu bukan heran terharu, aja. Terharu iya, terharu juga ya. Makanya tolong doakan dong supaya kami enggak kerugi. Tanggal 8 Oktober tahu. Tuhan tolong Mbak. Enggak lah kalau rugi tante udah jam terbangnya udah. Iya, tapi ini jam terbangnya ini patah. Ini gimana? Ya mudah-mudahan memaklumi deh kalau saya nggak bisa maksimal main bass. Ya nggak apa-apa. Kehadiran tante-tante nanti itu juga udah kita syukuri lebih dari apapun. Amin gitu. Ya Rabbal Alamin. Spiritnya kan yang terus hidup gitu. Iya. Nah sampai sekarang masih dengerin musik tante-tante semua? Masih. Iya, kalau tadi tante Titi Hamzah sempat bocorin gitu ya lagunya bagus banget. Kemudian kalau tante Liz, tante Titi, tante Susi masih dengerin. Genre apa sekarang yang masih di? Ya semualah. Senang rock juga tetap atau udah mulai umum atau? Jadi, apa lagu rohani ya, kalau mungkin kita mau lihat di YouTube rohani itu enggak. Rohani kan lagu. Oke, kalau musisi Indonesia yang sekarang yang
tante-tante, wah ini bagus nih gitu? Enggak pernah dengar saya lagu-lagu yang sekarang. Sempat ketemu Fasah Baceprot kan ya di Belanda ya? Oh iya. Oh, iya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kebetulan interview mereka juga beberapa bulan lalu. Luar biasa banget. Luar biasa. Mereka cerita enggak ketemu Oma Titi? Ketemu, iya cerita. Dan ketemu kita juga. Ya di Groningen ya spiritnya diteruskan. Iya. Bagus sekali hanya yang saya harapkan sebaiknya tiga-tiganya nyanyi. Oke. Okay. Ya mesin belum mesin nanti. Ya, pasti akan menuju ke sana. Musiknya gila, bagus sekali. Luar biasa ya. Ya luar biasa. Untungnya kok kita enggak disatukan satu panggung sama Baceprot. Tapi kalau mereka anak-anak muda ya, anak masih di bawah umur ya, harus bersaing sama kita biar diperlombakan. Kalau Baceprot, Darah Puspita yang menang itu ya sudah nggak heran ya karena jam terbang. Tapi kalau Darah Puspita kalah, ya itu pun ya jadi nggak enak. Emang enak kalah. Tapi sebenarnya kan bukan sebuah menang atau kalah tentu. Iya. Nah, ini intermezzo. Iya. Kamu tuh. Abisnya tante bilang Darah Puspita kalah kan enggak lah. Kita semua melihat Darah Puspita sebagai band yang selalu menang yang di hati. Yang tekanan saya emang enak kalah. Nah ini yang terakhir nih pertanyaan semua orang. Apakah reuni ini akan berlanjut ke kota-kota lain ataukah bisa jadi sebuah album lagi? Gimana? Kalau belum tahu. Enggak lanjut ke kota-kota lain. Soal kita pulang. Oh. Enggak, ini kan pulang. Rencana mau pulang ke Belanda. Iya. Setiap tahun kan selalu pulang. Nah, ada enggak nanti mungkin ketika udah mulai, aduh, kayaknya kita terusinnya dikit tuh bikin single lagi atau bikin rilis apa? Ada pembicaraan itu? Belum ada. Saya takut dengan anti klimaks. Oh. Ini klimaksnya di sini. Berhasil atau tidak? Klimaksnya di sini. Bukannya kita takut mati atau dipanggil ya itu nasib hidup mati kan di tangan Tuhan ya. Tapi dengan ini aja kita sudah memenuhi merasa ini dengan kebiasaan kami yang seminim ini kami memenuhi harapan untuk apa tampil kembali. Itu luar biasa banget loh kita mesti nungguin 50 tahun gitu ya untuk Darah Puspita balik kan. Dan saya juga sangat terharu enggak menyangka ya pendukung-pendukung kolaboratornya Darah Puspita tuh begitu apa ikhlas untuk menemani bersatu panggung dengan Darah Puspita sementara mereka aduh kapan lagi kita bisa satu panggung. Yeah. Kami saling menghargai. Kalau lagi kesepian, lagi sendiri di rumah, dengerin nggak lagu-lagu Darah Puspita yang dulu-dulu rekaman? Iya, ya, sering. Saya nggak pernah mau. Kenapa tuh tante? Aransemennya jelek. Enggak, anak-anak saya selalu ikut nyanyi, cucu saya. Oh ya, ikut terlalu di rumah. Oma, aku interview Oma. Why did you split up from Darah Puspita? Ain, Tante Susi masih dengerin rekaman-rekaman? Masih. Kalau ada waktu kosong, saya selalu denger dari YouTube ya. Oh gitu. Iya. Okay. Masih kadang cari di YouTube. Masih ada drum di rumah? Ada. Dan kadang masih sesekali bermain. Oh, sering dia, ya, sering. Oh gitu, hampir setiap hari. Ini ya. Selesai kerja-kerja, maaf ya. Coba lagi. 3 tahun lalu. Lagi. Saya ingin memberikan kepada bangsa ini, saya dan Darah Puspita memberikan kepada bangsa ini rekaman lagu Surabaya, ya. Dengan uang kita patungan. Saya nggak jadi patung. Kita patungan bikin single dengan lagu Surabaya. Saya begitu yakin bahwa akan diberikan izin oleh ahli waris. Tapi yang saya sedihkan sampai sekarang tidak diberikan izin untuk single itu beredar. Padahal kita sudah bikin video klip. Oh ya udah ada. Demi Allah sudah. Yang tidak memberikan izin maksudnya dari Pak, dari ya putranya. Enggak tahu enggak memberikan jawaban, enggak mau ini. Yang terus terang ini saya kayak mengadu bahwa kalau sampai di YouTube pun saya akan dipolisikan. Kadang-kadang saya mau nekat saya masuk penjara enggak apa-apa. Cuma tolonglah
tolonglah, itu lagu tahun 1928 yang aslinya Keroncong Bintang Surabaya, diciptakan pada saat Sumpah Pemuda oleh kakeknya dia, kemudian disadar oleh putranya Rahman A menjadi lagu Surabaya, dipopulerkan oleh Darbusista. Masa kita ingin memberi aja kepada bangsa ini di 10 November tidak boleh. Mudah-mudahan lewat tayangan ini Mas ya ahli waris dari Pak Rahman dengan keikhlasan, ya saya nggak mau dipaksakan, tapi kalau Anda bicara soal saya akan dipenjarakan, saya siap. Karena itu persembahan untuk bangsa ya, bisa dibilang. Dan semua terlibat. Dan saya marah sekali, kecewa sekali. Ya semoga nanti ada solusi ketika pihak-pihak terkait. Saya nggak bisa menghubungi beliau. Melihat tayangan ini ya. Ya. Dan itu semua terlibat ya, Tante Susi? Ada videonya. Okay. Ada. Cuma kan nggak lucu kalau saya sudah tua dipolisikan hanya karena nyanyi lagu Surabaya. Trauma saya. Dan lagu yang dipopulerkan sendiri lagi ya sama teman-teman darah. Dipikir kita ya. Kaya dari situ. Jadi maaf aja, moral kami tidak seperti itu. Oke. Dan trauma itu muncul, trauma kita dipanggil ke kejaksaan. Nggak boleh ngaki, kok ini kita mau nyanyi lagu Surabaya aja, mau dipolisikan. Come on! Wake up your mind. Oke, okay. Ini terakhir saya meminta pesan-pesan dari masing-masing personil Dara Puspita mungkin untuk generasi muda Indonesia secara umum atau mungkin untuk musisi-musisi muda di Indonesia dari Tante Susi. Ya, nggak tahu. Gimana ya pesan-pesannya untuk generasi muda yang sekarang? Saya berharap mereka boleh lebih maju lagi ya. Pada waktu kita dulu kan kita bermain musik hanya berdasarkan hobi ya. Dan saya harap generasi baru ini boleh lebih besar dari kita ya, zamannya kita dulu. Iya. Oke, terima kasih. Tante Titi ya. Oh, iya. Semoga sukses. Kantong kecil gede. Ada sedikit pesan-pesannya? Mungkin. Aduh, maaf. Tanganku. Kamu di sini. Hati-hati, Tante. Loh, ayo. Kamu sih. Mulai-mulai ya apa ya semoga sukses masa depan. Itu aja mungkin. Iya ya apa ya ya Mbak, walaupun kurang ke Belanda sepatunya tinggal ya. Terus ya semoga sama aja semua, semoga sukses dan lebih bagus lagi. Nah ini giliran pamungkas ini. Satu jam. Tante Titi Hamzah. Gimana Tante? Saya menyadari bahwa anak-anak generasi muda sangat kreatif. Musik-musiknya kreatif. Tapi saya juga bukan bermaksud subjektif ya dalam menilai. Dengan maraknya era digital, jangan sampai menghilangkan, melupakan bagaimana pentingnya sebuah proses berkarya agar tidak terlalu tergantung kepada digital ya. Tetap berproses agar tidak kehilangan jati diri, agar menghasilkan generasi musik yang bukan instan. Itu. Selamat berkarya anak-anak pintar dan banggalah kepada negaramu, negara kita juga Indonesia. Oke, terima kasih Tante-tante Dara Puspita. Terima kasih sekali, sebuah kehormatan bagi saya. Ini sepanjang karir jurnalistik saya, mungkin ini salah satu wawancara yang paling saya tunggu-tunggu. Dan akhirnya dengan kesempatan Tuhan Yang Maha Esa terwujud. Terima kasih, semoga karya-karya Dara Puspita terus lestari. Terima kasih juga untuk Synchronize dan The Majors yang telah membantu terjadinya wawancara ini. Semoga nanti tanggal 8 Oktober 2022 kembalinya Dara Puspita setelah 50 tahun
itu menjadi sesuatu yang menginspirasi kita semua. Iya. Terima kasih sekali lagi. Mohon doa restu, mohon doanya. Oke. Sehat-sehat selalu, semoga negara kita sejahtera, aman. Amin, amin. Sentosa. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan interview ini. Jangan lupa tonton episode-episode lainnya. Lebih dari 50 episode sudah diarsipkan di Sinduscoop. Saya Sindu Alpito pamit undur diri. Thank you, bye-bye. Bye-bye.